September lah. Iya, Desember. Regulernya sampai Kak. Desember ini kita udah ada 60-70% sih, memang lumayan rame. Kalau target untuk Nataru ada nggak Kak? Oh, ada lah pasti. kalau untuk Nataru kita sih targetnya kita pengen di angka 100% pastinya. Dan pengalaman tahun lalu juga mendekati angka itu. Jadi kita harapannya tahun ini bisa sampai 100% semua kamar terjual. Kak, mungkin ada acara khusus nggak dari Grand Mercure untuk di akhir tahun? Ya, untuk di special untuk di Natal, acaranya itu dinner di Orchid Restoran. Ada rangkaian acaranya, ada live choir dari Panti Asuhan kita ambil. Lalu live music juga ada. Dan Santa Rina Gift. Terus ada lucky draw-nya juga. Nah, untuk di tahun baru mungkin rangkaian acaranya juga lebih banyak. Ada DJ performance, ada dancer, ada food festival, ada face painting, terus ada fortune teller, tarot reader gitu. Terus ada live music juga, ada photo booth yang 360 itu, sama ada lucky draw juga dan games. Jadi memang rangkaian acaranya lebih banyak di tahun ini. Okupansi jelang akhir tahun ini di khusus bulan Desember dibanding bulan lalu. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan November. Bulan November ya. Sebenarnya kalau di bulan November itu kita lumayan rame sih, karena ada kegiatan-kegiatan yang memang dari instansi. Nah, kalau untuk Nataru, pengalaman tahun lalu memang di sini sih kebiasaan orang Medan itu last minute ya. Jadi di situ udah mau deket tanggal baru di situ banyak reservasi. Namun untuk Natal memang tidak semeriah tahun baru, dan pasti untuk kamarnya atau okupansinya juga tidak akan sebesar periode tahun baru. Jadi kita kalau untuk Natal memang belum pick up sih kita kalau istilahnya ya, tapi kalau tahun baru memang sudah mulai banyak booking.